lokasi ini di oleh warga disebut sebagai Kali Sukun, tapi pada sebelah ini yang berbon bibis besar ini adalah pedetaan bagi tadi Saraswati. Dan Kali Sukun ini pada padapan merupakan sebuah lokasi pertemuan sungai cabang sungai Mangupurba dibuat bercabang untuk mengaliri pedetaan bagi Candi Wisnu di Dusun Gergunung. Itu pedetaan bagi Candi Saraswati. Ya, lokasi pedetaan candi dan sebagainya pasti ditanami pohon-pohon besar ini. Ini apa sudah jadi karakter peradaban budaya Jawa. Ini kita lihat dari bentuk atau apa namanya, pokoknya cekungan lah. Tuh bekas bebatuannya masih besar-besar itu. Dan pertemuan sungai, dua sungai itu bagaimana itu kan ada nilainya pada peradaban Jawa kuno dulu. Jadi dibuat untuk sesuatu yang jadi, kali ini yang jadi bahan pikiran saya itu ada lokasi yang khusus Jawa itu Nyolowadi atau mencurigakan. Itu bisa kita lihat kebatuan besar itu jelas merupakan sebuah sungai besar pada 48. Nah, itu batuannya besar-besar itu. Ini adalah pertemuan cabang Mangupurba sama Kaligung. Kaligung adalah sungai dari mata air Mudal yang untuk memperdayakan bagi Candi Wisnu. Yang ini yang Kali Sukun, yang cabang Kali Mangu itu untuk perwaranya, Candi Perwara, bukan Candi Wisnunya, tapi Candi Perwara. Lalu untuk Kaligung ini adalah untuk dibuat dari saluran air untuk perdetaan bagi Candi Wisnu. Ini yang saluran asli ya, bukan saluran buatan. Saluran buatan itu sudah punah karena terimbas sudah pembangunan pabrik kertas dan kertas sama pasar Labak Kecamatan Mubek. Tuh yang kita lihat itu struktur tanahnya itu kan jelas banget buah mirip lava mengering atau apa itu. Tuh. Nih. Ini Kaligu. Nah ini jadi saya katakan tadi Nyolowadi atau mencurigakan terlalu pasti di daerah situ. Ini Kaligu. Tanahnya kan ini di sebelah selatan bekas bangunan Candi Saraswati dan pedetaannya. Lalu di lokasi ini yang saya maksud ini kan lokasi di pertemuan sungai Mangupurba sama Kaligung tadi. Nah yang jadi pertanyaan ini kan tempat pertemuan dua sungai kan sakral. Ini di lokasi sini itu ada cekungan agak ke sana itu, ya di tebing itu agak ke sana, tapi dari dulu sampai sekarang tuh bentuknya seperti itu terus. Lalu tak pernah ada upaya membersihkan atau gimana, tapi sekarang udah agak berubah. Di sini dulu ada kayak tugu gitu. Di sini itu lokasinya ya, jalannya Nyolowadi. Nah, kita naik ke atas tebing ke arah selatan.
langit menoreh angin. Di Borobudur di 11 km arah Barat Daya. Jadi lokasinya ini sebenarnya lokasi untuk apa? Tapi bagi saya merupakan dulu merupakan tempat untuk sesuatu yang sakral, karena di sini dulu ada kayak tugu, lalu sini agak ada cekungan menuju ke dalam sini. Itu aja belusukan ala kadarnya, yang penting bikin konten yang bermanfaat. Manfaatnya apa? Ya mengenal lingkungan. Jangan sudah dapat jamu dulu. Itu aja. Salam budaya.